akhirnya punya visi streamer. Gokil kan? Cara hematnya, dan ini keren banget sih. Ini rendernya pakai apa ya tadi ya? Tadi udah sempat rekam berapa kali. Cuma ini sound cardnya jadi masalah ini. Sound cardnya dia nggak ngedetect. Aneh dia. Sound cardnya ini kacau nih. Tadi tes yang ini nih. Ini on the way. Ini 12 MB. Kualitasnya Full HD 30 fps stereo 44. Ini pakai booster loh. Ini kan di Nvidia ya. Ini mungkin recordingnya. Lalu kalau di Tokopedia atau Shopee apa? Shopee. Teko ID. Ini kalau di upload jadi bagus gak ya? Ini installernya pakai ini Epocam. Ini hidung doang nih kayaknya sih. Apa ya, Cok? Kok mercusuar sih? Tapi kalau pakai webcam ada di atas itu guys sih lebih bagus kayaknya. Ini harus taruh situ, tapi iPhone saya main lah. Buat apa beli webcam lagi kan? Jadi tadi pakai ini nih. Elgato buat download drivernya, Epocam yang diinstal di iPhone-nya, terus udah tadi nyari tuh webcam using iPhone, ketemunya itu cocok, ya wes mau ada open source lagi yang lainnya, jadi mesti install ini, iTunes mesti diinstall dulu bro, itu udah cuma diketok. Mungkin ada yang lain katanya i apa tadi ya namanya? IP apa tadi namanya, coba ya cari webcam ya, webcam full HD, webcam full HD cukup masalahnya kalau di sini nih, cuman ada noise, nanti bisa diakalin dengan lampu, ini bisa dinyalakan lampu, noise itu pasti ada, tapi kan kualitas kecil jadi nggak usah gitu-gitu, yang nggak mahalan lah. Jadi biar nggak noise banget. Tujuannya cuma buat biar interaktif aja sih. Jadi biar nggak kayak dengerin radio gitu loh. Buset, Elgato Facecam bro 3 juta bro. Edan mahal banget ya. Harga rendah ke tinggi. Tadinya sih mau ngapain? Pokoknya mau bikin tutor aku. Ini pakai Video Pro ya buat recordnya. Ini kalau misalkan itu pakainya registernya dia nggak bisa manfaatkan GPU buat renderingnya, gratis ada, jadi ini Video Pro ini ada di sini nih, aplikasi video recorder, mana sih screen recorder Pro 42, registrasi kayak gini, ntar dapat registrasi seperti ini, masukin username passwordnya tuh. Oke, tuh lisensi tuh bilang to get install your bla bla bla, ada tutornya tuh, enter your valid email to guarantee your enjoy full feature faster, lisensi codec tuh, jadi ntar dapat lisensi, cuman nggak bisa menggunakan render menggunakan CPU apa GPU tok sih kayak ini tadi. Lisensinya itu dapatnya tuh, jadi lifetime-nya ini yang free, family dan yang lain-lain, kupon video editor, video converter, oh salah, mungkin ini Video Pro vlogger, ini converter, beda loh tuh vlogger sama converter, beda ya ternyata ya. Ini apa vlogger ini, coba ya lihat ya, ini juga belum lihat sih video ini. Ini versi murah bro, beneran. Bila tangan kalau Android mungkin harusnya bisa sih Android masuk ke komputer juga nih. Tuh free tuh bro. Vlogger tuh, creator create tuh. Download aja udah, dicobain semua. Video Pro Vlogger.
Oh, yang tadi video converter ya, ini video converter Pro. Pro converter. Pro vlogger gitu. Simpan ya. Pro com screen recorder. Nah, ini vlogger. Ini versi vlogger. Simpan dos ini tadi versinya converter. Ini disimpan. Enggak lupa, Bro. Ini versinya converter gitu. Ini installernya nih Pro Converter ya Tuhan. Salah. Apa sih sana gitu? Pro oh, converternya biasa ya. Kita goblok, Bro. Salah. Ah, converter jadi gretongan. Mantap kan? Gretongan leh, Dok. Ini paket family nih. iPhone Manager maksudnya apa ya? Murah ya. Dapat kupon ini loh. Expired sampai 18 Oktober, Bro. Masih lama tuh. Udah dibeli. Buset. Ini udah video keberapa ini? Udah berapa menit ini rekamannya ini? Ini sound card-nya jelek. Sorry. Enggak bagus jadi. Oke ya. Kita stop dulu. Ini harusnya kualitasnya sebelumnya apa? Kualitasnya itu video Pro Converter ini kualitasnya adalah 1 menit. 1 menit itu dapat 12 13 mega lah. Size on disk size-nya 12. Semenit kalkulasi aja. Kalau 1 menit segitu, kalau misalkan rekaman di 20 menit kali 12. 240 MB selama 20 menit. Detailnya 1080 ya. Tadi kayaknya udah deh. Atau aku di video yang satunya. Oke ya. Ini tak stop dulu.